bisa bersama-sama mengenang proklamasi Republik Indonesia yang ke-79. Tidak lain ini semua adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya lah Indonesia bisa menjadi negara yang berdiri sendiri lepas dari penjajahan orang-orang yang tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang yang suka menggembor-gemborkan kemerdekaan, pada hakikatnya jiwa kita belum merdeka. Kita kalah merdeka dengan mereka, para pejuang-pejuang kita. Karena itu, mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan meneruskan apa yang telah mereka memulai. Peringatan kemerdekaan yang ke-79, syukur dan keimanan. Syukur kepada Allah dan keimanan, dua hal inilah yang Allah katakan akan menjadi benteng utama, tidak akan turun siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap ke depan bangsa kita Indonesia ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para pemimpin kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka keteguhan di dalam menjalankan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk umat Islam khususnya dan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.